Sebelum gue mulai videonya, gue mau rekomendasi salah satu website ke kalian. Websitenya itu ada di deskripsi. Silakan kalian cek. Website ini berisikan seputar game Free Fire, mulai dari updatean hingga kode redeem. Kalian mau nyari info apa nih? Kalian buka aja, link di deskripsi. Halo semuanya, balik lagi bersama gue di game Free Fire Battleground. Nah cuy, pada video kali ini gue bakal membahas advanced server Free Fire. Sebelum membahas, tentunya gue mesti download dulu cuy. Dan di sini sedikit info, ada yang berkomentar seperti ini. Ini komentar di video gue sebelumnya. Buat siapapun yang nulis komentar seperti ini, terima kasih banget. Lu telah ingetin gue kalau advanced server udah bisa di download. Asli cuy, makasih banget ya buat lu ya. Tapi sebelum gue masuk inti videonya, buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Karena satu subscribe dari kalian tuh sangat berarti untuk bangun channel ini ke depannya seperti apa. Dan terima kasih yang udah subscribe, udah support gue selama ini. Berkat kalian nih, channel gue berkembang. Alhamdulillah. Ayo cuy, ajak teman-teman kalian nonton channel ini. Semoga channel ini ke depannya semakin bermanfaat. Amin. Oke, di sini buat kalian yang ingin link advanced server ada di deskripsi. Silakan kalian cek dan langsung aja gua ke browser bawaan handphone. Ini dia. Kalian buka link advanced server lewat browser bawaan handphone ya, jangan lewat Google Chrome. Dan di sini gua sempat bingung. Kan di tab satu lagi sudah bisa download, sedangkan di tab yang lain, yang ini nih, udah bisa download juga cuy. Anjay. Wah. Gue screenshot dulu. Nanti gue posting ini di Instagram ya. Oke. Langsung download aja. Izinkan. Kita lihat berapa size-nya. Mulai pengunduhan, oke. Berapa nih size-nya nih? Wow. Size-nya 1GB coy. Wuhuu. Banyak juga nih. Oke. Untuk video downloadnya nanti bakal gua skip karena terlalu panjang. Kita lanjut nanti ya. Nah, ini dia downloadannya udah selesai. Sekarang kita install nih. Ayo, semoga bisa. Ayo jalan lagi lah. Woi, jalan. Ngapain berhenti sih? Nah, gitu dong. Jangan bikin gua murka nih. Jangan bikin gua marah-marah nih. Ayo. Hus, hus. Nah. Gitu. Cakep kamu. Oke. Nah, kalian bisa lihat di handphone gua ada Free Fire Max, Free Fire Ori, ini yang biasa nih, biasa kita main, dan Free Fire Advanced Server. Pecinta Free Fire buat nih gua. Langsung aja gua buka Free Fire Advanced Server. Lagunya beda apa sama nih? Kayaknya lagunya beda deh. Kedengeran gak? Nah, jangan deh. Nanti copyright lagi. Jangan cuy. Kita mulai. Wow, veteran dong. Oke. Kita klaim dulu. Kita buka. Pakai. Wow. Tampilan lobbynya baru nih. Anjay. Anjaynya maksudnya keren, bukan anu. Wih, keren banget ini. Oke, ini enggak bisa di-download. Kita lihat lagi nih. Wah, modenya masih sedikit, coy. Gede banget lagi modenya. Kita lihat apa nih? Coba ini. Widih.
karakter baru coy, namanya Dasa. Dasa adalah seorang praktiser yang liar. Apalagi nih? Esfer. Esfer adalah pejuang MMA papan atas. Widih, ada dua karakter baru. Misi capai level, misi Dasa. Oke. Oke, mantap-mantap. Klaim aja. Wow. Keren sih. Kita lihat karakter. Nah, ini dia si Dasa nih. Kurangi recoil saat bergerak sebesar 5%. Kurangi recoil umum sebesar 5%. Kurangi damage akibat jatuh sebesar 45%. Kurangi waktu pemulihan dari jatuh sebesar 55%. Kok ribet ya? Banyak banget ini skillnya. Tapi kayaknya karakter ini OP deh. Nanti deh gua cari info dulu bagus atau enggaknya karakter ini ya. Setidaknya kalian sudah dapat gambarannya nih. Wow. Mantap. Ada lagi tadi. Karakter satu lagi namanya nih, Esfer. Mengurangi 40 HP untuk meningkatkan damage sebanyak 10%. Berlangsung selama 5 detik. Cooldown 45 detik. Efek tidak menumpuk. Menggunakan 40 HP untuk meningkatkan damage. Oh, jadi yang kuning-kuning itu kayak kesedot dan diganti ke damage. Waduh. Makin sakit aja nih karakter. Wow, keren sih. Anjas. Keren. Kita lihat Aki Royal. Oke. Ini masih sama. Oh, ini beda, ding. Oh, ini beda nih. Oke. Okay. Vault. Oke, okay, vaultnya biasa aja. Collection. Biasanya ada emote terbaru nih. Kita lihat. Oh, enggak. Ini emote lama. Tapi tampilannya diperbarui. Kalau nggak salah ya, lupa juga gue. Apa lagi? Oh, ini dada. Nah. Oh, ini dada. Kaget gue. Nah, ini dia. Woi, ini kayak penonton JKT48, anjay. Asik, keren. Ini emote baru ini, 1, 2, 3. Wede buya, keren. 4, anjay, JKT santu cuy. Apa lagi nih? Oke, mempersilahkan. Ini yang terakhir apa nih? Wow, nggak bisa nih. Ini beda sendiri coy. Nih kalian bisa lihat. Ini kan warna ungu. Ini warna emas. Ini warna merah. Warna merah sendiri nih. Apa jangan-jangan emote ini sangat berbahaya? Wah, kita tunggu nanti nih. Oke. Kita lihat lagi. Masih biasa. Senjata. Armory. Apa ini? Ini buat apa? Coba. Tadi kita ke collection. Oh. Kan biasanya di collection itu ada senjata. Sekarang dipindahin ke bagian paling bawah. Nah, ini dia. Oh, gini sekarang. Nih, senjata-senjatanya nih. Gitu toh. Coba kita tes beli skin senjata lobby. Wih. Pet baru nih. Namanya Rocky. Setelah mewarnai rambutnya menjadi hijau, Rocky mengetahui bahwa warnanya sudah ketinggalan zaman. Ih, lucu parah ini. Rocky itu apa sih? Mirip apa nih? Musang ya? Musang atau apa? Kalau kalian tahu mirip apa, komen aja di bawah. Kalian kita beli karakter. Beli senjata maksud gua. Senjata ini aja dah. Kita beli satu aja. Oke.
Kita coba senjata AN AN. Nah, widih. Tampilannya jadi berubah nih. Oh, bisa diginiin. Ini mirip game sebelah apa enggak? Game apa sih COD ya? Mirip enggak, cuy? Sorry banget, gua nggak tahu game COD itu kayak apa, soalnya gua nggak mainin. Tuh. Tapi gua pernah lihat sedikit sih game COD itu seperti apa. Mirip enggak sih? Coba-coba bantu komen di bawah. Makin keren aja ya tampilan senjatanya. Kita coba pet. Wah, pet Rocky belum ada nih. Pet Rocky belum ada iniannya. Tuh. Belum ada apa sih tampilannya. Jadi gua nggak tahu skillnya itu apa. Oke. Kita maklumi aja. Kalau karakter tadi kita beli di mana ya? Nah, ini kita beli 100 diamond doang nih. Beli aja. Ya, 100 diamond kita beli. Oke. Ini juga nih 100 diamond kita beli aja karakter baru. Mana tampilan karakternya? Ini Rocky nih kita beli nih. Anjay. Keren lu Rocky. Quick equip. Kita lihat pet coba. Salah deng. Nah, ini Rocky nih skillnya apa nih? Waktu cooldown dari skill aktif yang dipakai berkurang 6%. Level berikutnya, waktu cooldown dari skill aktif yang dipakai berkurang sebesar 10%. Waktu cooldown dari skill aktif dipakai berkurang sebesar 6%. Oh, jadi kalau misalkan kalian pakai karakter aktif nih seperti Alok, kan cooldownnya itu kalau nggak salah 10 detik dan dikurangi 6% ini nih, kemungkinan cooldownnya itu berkurang dari 10 detik menjadi 6 atau 8 detik. Kemungkinan seperti itu. Wah. Wanjay, pet skinnya keren juga nih. Kita lihat emote-nya. Asik. Asik. Wah, asik. Keren parah, cuy. Gue bingung mau bahas apa lagi. Kayaknya ini belum ada. Ini notif bang LED dah tuh. Oke, ini apa ya? Kita ganti nama dulu. Kayak YouTuber lain. Yang depannya YT, YT. YT, salah. A-R. R-S-A-L. Konfirmasi. Nah, coba kita... coba di sini kali ya. Oh, ini kalah hari. Ini bermuda remaster. Kita coba. Apa jangan-jangan map bermuda sudah berubah? Kita tunggu nih. Waduh. Tampilan ginanya berubah juga, cuy. Wah, keren sih. Keren-keren. Oh, keren loh. Apa nih? Wah, bisa dipakai senjata juga nih. Wanjay. Nih. Di sebelah kanan nih. Nah, efeknya nyala-nyala nih. Dari efek karakternya. Oke. Keren sih. Waduh. Makin HD coy. First impression gua mengenai advance server kali ini, wah, takjub gua. No, kalian bisa lihat mapnya. Aduh. Ngeri parah sekarang mah. Wow. Wow. Keren keren keren. Nah, ini tempat baru nih. Pick-nya diperbarui ya. Oke. Wah, keren sih ini. Wah, pada di rework nih. Keren cuy. Keren sih kok. Kayak gimana ya? Ya gini deh.
Enggak, tapi asli keren-keren ini, keren. Kayaknya untuk konten mengelilingi map, gue bikin di video berikutnya kali ya. Ini asli sih. Excited banget gue. Keren parah cuy. Wah, udah deh. Udah, untuk video kali ini gue akhiri dulu videonya. Jika kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Tunggu aja next konten berikutnya. Bye.